Alhamdulillah, beginilah suasana Masjid Nabawi Madinah. Para jamaah menanti sholat fardu lima waktu. Ini jamaah sudah berkumpul semua. Ini ada jamaah dari Indonesia dan juga jamaah dari luar ya. Banyak jamaah-jamaah dari luar negeri, seluruh dunia lah. Ini suasananya menanti sholat Isya ya. Selepas maghrib ada yang kembali ke tempat masing-masing. Ini suasana di dalam Masjid Nabawi. Ini jamaah lagi menanti sholat Isya. Ini ada air zam-zam. Ini petugas pun lagi jaga air zam-zam. Alhamdulillah jamaah kita jamaah Arba'in ya. Arba'in 8 hari di Madinah. 8 hari atau 7 hari ya, 7 hari nanti ke Mekah. Masih di Madinah. Para jemaah menanti sholat Isya. Ada yang lagi masuk sana. Karena barang siapa yang dapat sholat di Masjid Nabawi, satu rakaat masjid, satu rakaat sholat di Masjid Nabawi, 100 rakaat di masjid lain, perbedaan pahalanya ya. Satu rakaat solat sunat di Masjid Nabawi bagi 100 rakaat di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salli ta'ala sayyidina. Para teman-teman kita lagi mengambil juga. Lagi mengambil video suasana malam ya, indah sekali. Semoga Allah mengabulkan segala hajat kasar daripada para jemaah yang sudah sempat melaksanakan umrah, juga para saudara-saudara kita kaum muslimin yang belum sempat umrah. Mudah-mudahan tahun depan atau tahun ini tahun depan dapat melaksanakan. Rajatul Faal. Suasana luar. Habis selesai. Dua-dua ke kiri dulu. Anak nama bro Hakun mah. Salam Isya. Pulang. Mana laga-laga? Ini rombongan kita ada 13 orang. Dah. Nah, ini suasana di atas Masjid Nabawi. Lantai atas. Ini naik-naik turun. Ini turun nanti naik lagi. Karena kalau kita mau sholat zuhur, mau cari tempat yang agak tidak ramai, bisa kita naik ke atas. Karena di atas agak luas tempatnya, tidak berdesakan. Tapi kalau di bawah, apalagi di sub depan, agak berdesakan. Di kami lagi turun lift dari lantai atas ke lantai bawah. Nanti suasana asar nanti mungkin naik ke atas juga. Apalagi kalau hari Jumat, lebih enak kita sholat naik di atas. Suasana itu ya. Suasana di luar. Ini di atas. Di atas lagi. Ini lagi menunggu apa ya? Bukan menunggu nih, baru selesai sholat asar. Ada yang udah turun ya. Ada
ada yang masih itikaf, kami jalan-jalan dulu nih di lantai 2 Masjid Nabawi di atas. Masya Allah, luas sekali ya. Semoga tahun-tahun depan kita dapat melaksanakan umrah lagi di Masjid Nabawi ini. Ini di suasana di atas agak lapang ya, agak ramai dia. Ini waktunya sholat asar. Tapi ada juga yang satu orang lagi, satu dua orang yang lagi itikaf. Masya Allah. Subhanallah, luas sekali Masjid Nabi di Madinah. Ini lantainya pun bersih, suasananya pun ini kebetulan kami suhunya suhu musim dingin. Ini Masya Allah, ini berapa derajat? Ada 20 ya, 18 atau 20 derajat. Masya Allah, walaupun ada matahari tapi suasananya tetap dingin. Subhanallah, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oh.